itu nak janda kaya dah seminggu hilang anak. Aku sayang sama kau. Tapi apa boleh buat? Kau saja tak sayang aku. Kau kacau aku waktu aku nak tidur. Mata aku sampai tak berlap. Aku nak jual kau tau. Ha? Kau tunggu sama orang sini tau. Ha? Tapi jangan angkat-angkat. Ha? Tempat mengadu hati pilu tambah sayu, tiada tempat mengadu. Ku harapkan, yang ku impikan, darimu yang ku rindu, yang ku harapkan, yang ku impikan, darimu yang ku rindu. Harapkan dan kuimpikan, darimu yang ku rindu, yang ku harapkan, yang kuimpikan, darimu yang ku rindu. Thank you.
Apa hal kau ni? Apa kau sudah jadi? Balikkan dengan aku dulu dah. Koyak gabak macam kena gigit anjing gila kau ni. Aku tak peduli kau kena gigit anjing gila ke, tikus gila ke, aku tahu bagian aku 5 kati. RM10.50. Kasih dah. Nanti dulu dah. Aku nak jual budak itu dengan Maidin jual mie rebus. Habis tu kau tahu. Abi tunggu tahu. Abi tunggu tahu. Hei, baru banyak habis dah. Sekarang ketakkan kau, kau pun habis. Kau ni betul macam something lah. Nanti dah ada cerita. Cerita, wek. Abi tu, budak itu nyekkan misi Maidin tu. Habis pisang-pisang keluar. Macam dacar tumpar. Abi tu, Maidin lanya akulah. Patutlah kau koyak gabak. Habis mana pergi budak tu, Ed? Habis, aku tinggalkan dia dekat pasar. Kesian. Aku maut. Sian, mana pergi budak itu? Mana aku tahu. Semua hidup kita, tak pernah kita dapat makan ikan begini besar. Budak ni betul bertuah. Mana kau dapat? Daripada hari ini, jam ini dan saat ini, kita piara budak bertuah ini. Dan kita mesti cari duit. Duit? Betul. Katanya kau badak. Sekarang, kita mesti beri nama budak ini. Kaulah puteri kami, yang rupawan. Mencintai kau sepenuh perasaan. Kami abdi yang setia dermawan, setiap masa melindungi puan. Kaulah puteri sangat rupawan, puanlah belum mempunyai teman. Kami akan cari anak raja bangsawan, kaya dan mulianya tiada lah bandingan. Taulan, tuan, memanglah cantik bersama badan, putra dan putri kacak rupawan, dikurniakan anak sepenuh kejayaan. Kami jua pun jadi orang hartawan. Budak tengah tengok. Lain tak ada nyik. Ha? Kalau kita tak kasi dia nyik, dia melalak. Terlulung. Pencil. Itulah kita mesti bekerja.
cari duit untuk isi temuluk dia dan temuluk kita. Mana boleh jadi? Asyik nak merambu aja seumur hidup. Macam-macam kita dah kerja dah, tapi tak pernah senang. Eh, Wahid, kenapa kau tengok garu tu? Gatal lah. Gatal? Apa salah? Aku pun gatal lah ni. Ha? Aduh, aku gatal. Gatal, Mat. Apa ni? Bukan kena buat gatal dah. Ha? Buat gatal? Apa ubatnya? Apa nak dengan gatal? Senang dah. Kau sapu lah air longkang tu dah. Sapu lah kau air. Ha? Air longkang ke? Kau nak hilang gatal tak? Longkang-longkang nama Iman. Longkang-longkang lah. Mari lah. Eh, Mat, ha? Sapu dengan air tu. Cuba lah. Kau tengok aku punya gatal lah hilang. Cuba dah, aku punya gatal lah hilang. Sapu, Mat, kalau nak hilang gatal, sapu. Eh, apa tu? Mari aku sapu dah. Sebelah lagi, sebelah. Eh, Bada, betul kata kau? Ini ada Chan. Chan apa dah? Kita ni tak ada duit. Mana ada Chan? Mari dah sini. Kau ni betul lah, sikit pun tak ada otak lah. Aku tak ada otak. Kau ingat kau ada otak? Kau dengar sini, kita cari botol, kita isi air longkang ni, kita jual lah bodoh. Kau dah nak mampus. Adakan air longkang ni kau nak jual, siapa orang nak beli dah? Orang yang gatal lah, bebal. Yelah, bengik. Tapi, siapa yang gatal? Kalau ada orang kena buat gatal macam kita, baru dia beli obat kita, Turi. Itu senang. Kita ambil buat gatal tu, kita kenakan orang. Garuk-garuk.